Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bi hudurikum ayyuhat tullab wa talibat. Alhamdulillah. Tayyib. Qabla an nabda hadhihi dirasa, hayya bina nabda bi qira'atil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa hdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Kayfa halukum ayyuhat tullab wa talibat? Arju ilaikum bi sihhatin 'afiyatin. Amin amin ya rabbal alamin. Okay, pada kesempatan hari ini kita akan masuk ke materi Ad-Dars As-Sadis, bab yang ke-6, tentang Al-Adyan fi Indonesia, agama-agama yang ada di Indonesia. Oke, seperti biasa, kita bisa baca terlebih dahulu kompetensi dasarnya, yaitu 3.11 dan 3.12. Untuk selanjutnya, kita akan langsung masuk materi yang pertama yang akan kita fokuskan pembelajarannya pada hari ini, yaitu adalah al-istima. Bila mana kalian buka di e-book ada di halaman 89, kita akan mempelajari yang bagian alif atau hamzah. Oke, al-istima di sini perintahnya adalah istami' ilan nas thumma ajib anil as'ilatil atiyah. Perintahnya kalian diminta untuk mendengarkan dengan baik teks bacaan yang nanti akan Bapak bacakan. Kemudian, ajib anil as'ilah al-atiyah, kalian diminta menjawab pertanyaan berikut ini yang sesuai dengan teks yang dibaca oleh Bapak. Ya, jadi setelah ini Bapak akan bacakan teksnya, kalian simak teks tersebut dengan baik, kalian pahami, kemudian setelah selesai, kalian silakan jika sudah siap bisa kerjakan teksnya. Nah, bisa kerjakan latihan yang ada di buku tersebut. Ya. Oke, okay. Isma'u jayyidan. Dengarkan dengan baik. Bapak akan memulai. Al-adyan fi Indonesia. Masjidul Istiqlal huwa akbaru masjidin fi janubi syarqi Asia. Wa huwa yaqa'u fi Jakarta. Hadzal masjid هو مسجد وطني يفخر به جميع المسلمين في إندونيسيا وتنتشر شهرته في جميع أنحاء العالم. مسجد الاستقلال له مساحة واسعة ومبان رائعة تبلع مساحته 12 هكتارا على قطعة أرض واسعة وتحيط به حديقة كبيرة وساحة واسعة تتسع 800 سيارة. يتكون المسجد من 5 طبقات. في الطبقة الأولى المرافق العامة وهي مكتبة إسلامية والمكاتب الإدارية والحمامات. وفي الطبقة الثانية ساحة مفتوحة تتسع 100,000 مصل. ويزين المسجد قبة كبيرة ومئذنة عالية. هذا المسجد بإعمارته الرائعة يعجب من يأتي إليه ويعتكف الناس فيه أمنين ومستمتعين. طيب وبعد هذا، setelah itu
Setelah ini kalian diminta untuk mengerjakan latihan berikut ini. Nah, 1 sampai nomor 6. Nah, jawabannya berkaitan dengan teks bacaan yang sudah Bapak baca. Untuk membantu dan meringankan kalian, teksnya juga sudah tersedia. Bisa kalian buka di materi yang ada di kolom penjelasan di bawah yang bisa kalian download. Kalian bisa lihat dan kalian bisa memperdalam kembali teksnya. Kemudian didengarkan kembali, dipahami kembali, dan silakan kalian kerjakan. Mungkin ini saja materi penjelasan pada hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, jika ada yang ingin didiskusikan, silakan kalian langsung bisa menghubungi Bapak via WhatsApp. Agar jika ada yang belum kalian pahami, ada yang belum kalian bisa langsung diskusi dengan Bapak. Oke, طيب نختتم بقراءة كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.